Bang, ini kenapa Roblox kok ini bahasanya itu bahasa apa ini bang? Ini kayak mana ini bang? Habis dipakai adekku, habis dipakai temanku, tiba-tiba bahasanya berubah menjadi yang nggak tahu kayak gini bang. Cara ngatasinya gimana bang? Aku nggak tahu bahasanya ini bahasa apa. Oke guys, tenang bro, santai bro. Jadi di sini Kotoral bakalan ngasih tahu caranya mengatasi bahasanya itu berubah kayak gini ya. Jadi kalian lihat dari awal sampai akhir video ini. Nah langsung aja, pertama-tama kalian buka Roblox dulu. Jadi kita buka aplikasi atau game Robloxnya dulu. Nah jika sudah, kalian tarik nafas dulu sambil nunggu loadingnya. Nah kayak gini. Nah kalian bisa lihat di sini bahasanya itu bahasa Thailand atau bahasa luar negeri ya, yang kalian nggak paham. Nah cara rubahnya, kalian ketuk di bagian pojok kanan bawah ada lingkaran titik tiga ini, kalian ketuk. Setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian cari gambar gear. Jadi kalian nggak usah peduliin tulisannya ini tulisan apa, kalau tutorial juga nggak tahu ini bacanya apa. Kalian pilih gambar gear. Setelah itu kalian pilih nomor 1 dari atas. Ini kan ada pilihannya, tulisannya banyak banget ya. Kalian pilih yang nomor 1. Nah setelah itu kalian tunggu sampai loadingnya selesai. Tampilannya akan seperti ini. Kalian scroll ke bawah pelan-pelan. Nah di bagian sini ada gambar cewek sama cowok ya guys ya. Kebalik, cowok sama cewek. Kalian pilih yang ini nomor 1, 2, 3. Nah yang nomor 3 ini guys, bukan nomor 2. Yang ini guys, yang nomor 3 yang tengah ini guys, kotak tengah. Ini kalian pilih, setelah itu udah deh. Kalian ubah ke bahasa yang kalian pahami. Di sini Kotutorial itu bahasa yang Kotutorial pahami itu banyak ya. Tapi ya nggak mau sombong, maunya bahasa Indonesia aja. Jadi kita pilih bahasa Indonesia. Dan kalian tinggal tunggu. Udah deh, bahasa Roblox kalian sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalian bisa cek lagi di bagian pengaturan. Nah, sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Dan mungkin sampai segini aja videonya Kotoral. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you in the next video. Bye-bye.